sambil nungguin nenek bangun, aku di kebun dulu teman. Ini tiap pagi kayak gini nih, sambil nunggu nenek bangun, kerja-kerja di kebun dulu. Ini mau nanam sayur lagi nih. Ini kalau sebelum ditanamin dipacu terus disisir seperti ini. Disisir. Mau nanam kailan hari ini. Teman-teman udah selesai tak sisir. Ini ya, tunggu sore baru saya nanam lagi. Asap gitu. Jadi telurnya hitam. Jadi telurnya ini katanya diasap. Di apa? Diasap. Diasap, dipanggang. Dipanggang. Nah, seperti ini penampakannya. Boleh telur Afrika. Boleh dicoba ini berapa satu sih? Satu berapa, Bos? Biasanya itu agak mahal sedikit lah. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya biasanya sing-sing. Jadi menunya hari ini terong goreng sambal sama telur asap. Ini memang terong yang kecil-kecil, jadi modelnya seperti ini. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau makan telur asap. Ya. Jadi telur asap ini telur yang diasapin, ya. Jadi baunya itu bau asap benar, ya. Ini aku beli di Coswebe. Jadi 4 biji itu $5, tapi aku dikasih bonus 1 biji. Ya, mantap ini. Ini pertama kali saya coba. Terus jadi aku pakai sambal sama terong, lalapan cabai sama nasi. Sekarang kita coba buka telurnya ini, teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah makan. Kita pukul-pukul gini. Kita kupas, ya. Dalamnya tuh kayak telur rebus loh, ternyata nggak angus. Kayak gini, teman-teman. Nah, coba kita belah, ya, pakai pisau. Nah, kita harus makan 2 butir kayaknya. Harus digituin, soalnya keras. Kuning telurnya. Kita cocolin ke sambalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayaknya ini telur asin diasapin. Ya. Ini rasanya telur asin. Jadi telur asin itu nggak direbus tapi diasapin. Biar matang. Oke.
enak ternyata. Jadi baunya itu wangi banget ya, sama sapinya. Terus sambal mantap. Aku harus tambah nasi. Mantap jiwa. Mantap rek. Sop terakhir nasi no. Mantap. Oke teman-teman, makannya sudah selesai, sambalnya masih ada. Sambalnya saya irit-irit buat makan malam ntar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.